kawan-kawan. Ini mangga okyong ya. Sudah berbuah lagi nih ya, rajin berbuah. Sebetulnya ini banyak dikurangin supaya buahnya agak besar ya. Ini juga ada. Ini ada juga. Di sini juga ada tuh. Ya. Sana juga ada lagi. Nah, supaya subur dan mangga tidak copot ya, jatuh gitu ya, kulit telur ini daripada dibuang tong sampah, ini dikeringkan, kemudian boleh pakai blender dihancurkan atau pakai tangan juga boleh hancurkan, buang ke tanahnya gitu ya. Tuh, caranya begitu ya. Tuh, ini banyak ya. Kalau pakai blender lebih bagus lagi, biar kecil ya, halus kayak tepung gitu ya, dia cepat menyerap. Nah, gitu caranya tuh. Dan buang di sampah, mendingan jadi pupuk ya. Dia daun hijau bagus, ya subur, ya nanti berbuah kayak ini. Ya, nah, ini masih ada lagi. Ya, kulit telur ya, ini kulit telur. Terus sebulan sekali siram dengan air cucian beras ya, tapi tambah air banyakan, hanya boleh sebulan sekali. Kalau bisa diendapin semalam lah gitu ya. Ya, buahnya bagus, rajin berbuah ya. Ini rasa manis ya, tapi jangan terlalu matang kalau makan. Kalau kelihatan sudah matang di pohon, ada pegang agak mateng, langsung dipetik terus dipotong dimakan lebih enak gitu, rasanya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sana juga ada mangga kelapa. Mangga kelapa ini sudah panen, tinggal satu lagi ya. Ini tinggal satu lagi. Tadi banyak sekali ya, banyak sekali. Tinggal satu sisanya. Ini nggak lama lagi udah mulai kuning ya. Ini mangga kelapa. Ya. Tapi banyak sekali, sampai pakai jaga sama ini, soalnya ini banyak sekali ya, banyak sekali, nggak kuat ya, takut patah, hanya dikasih ini ya. Nah, dari sisi sini, ini okyong sudah mulai mematang, dari sisi sini, ambil dari sini, sini, sisi ini, ini di ujung sudah ada kuningnya, ini ada kuning dikit nih, kuning dikit, berarti udah, mungkin besok lusa udah bisa panen ya, bisa dimakan. Itu ya, dan potnya kecil ya, ya pot kecil, jangan lupa ya, kulit telur ya, kulit telur ini, kulit telur ya, kasih tanah aja nggak apa-apa ya. Kemudian sebulan sekali siram dengan air cucian beras ya, daripada buang sayang ya, boleh campur air banyakkan, satu malam dimakan, terus disiram aja ya, secukupnya aja ya, nggak usah berlebihan juga ya. Nanti hasil akan bagus, daun hijau terus ya, buah banyak nanti ya. Oke, sampai jumpa channel pengetahuan berikutnya lagi ya. Oke.